Bangun paginya itu bukan tenang. Paginya juga gue ibu gue besok gitu. Tapi kalau lebih bagus lah ini. Satuan Polisi Pamang Praja Kota Tangerang Selatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-6, Satpol PP Tangsel mengadakan kegiatan puncak Gunung Gede yang tertingginya adalah 2.985 dari permukaan air laut. Cerdas, modern, religius. Kenapa malas banget sendiri? Kau gimana sih, Cipale? Jangan. Panas-panas lah. Selesai. Ber. Makan siang. 11.15 makan siang. Sudah di tengah perjalanan. Jadi kita makan siang sesuai dengan perencanaan. Setelah makan siang satu istirahat sampai sholat zuhur, kita lanjut lagi ke alun-alun Bendungan Jana. Kondisinya sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ada beberapa di belakang mungkin semalam kurang tidur. Oke. Okay. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Serdadu seperti peluru.
umpan bergizi. Kita Bapak Menteri apa sudah terbukti. Bila saja masih ada buruknya kabar buruk tentang jatah prajurit yang digentit serdadu sabanti peluru tekan picu melesat taraku. Mau pingsan. Utama adalah disiplin dan kepatuhan. Jangan gegabah. Saya berharap semua kembali dengan selamat. Amin. Dan itu adalah keinginan kita bersama. Dan saya, terutama saya, bertanggung jawab atas kegiatan ini. Dan rekan-rekan juga mohon untuk mengikuti aturan yang seharusnya dipatuhi. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak Gunung Gede, sekarang kita berada di alun-alun Surya Kencana ya. Alun-alun Surya Kencana ini ketinggiannya 2.700, Gunung Gede itu puncak ketinggian 2.976, kurang lebih kita 250 meter kembali naik. Semoga perjalanan selanjutnya dari puncak kita menuju puncak Gunung Gede dan turun kembali ke Taman Nasional Cibodas diberikan keselamatan, amin. Kesehatan, amin. Kelancaran, amin. Dan dibukakan hati kita untuk bisa menikmati apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan dari hasil karya ciptaan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai.
balik.